Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, berjumpa lagi bersama saya. Hari ini kita kedatangan seorang tamu. Beliau merupakan kepala dinas PRKP Provinsi Banten. Yang banyak sekali program-program unggulan dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satu program yang paling unggulnya adalah pembuatan spot center. Cuman tidak hanya spot center, kita bahas hari ini berbagai hal yang dilakukan oleh Dinas PRKP dari mulai awal RPJMD sampai dengan tahun sekarang, tahun 2021. Telah hadir bersama saya Pak Kadis PRKP Bapak Rahmat Rogianto, yang biasa disapa dengan Pak Omi. Kebetulan beliau adalah teman saya juga dari dulu, cuman berbeda aliran saja. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat Pak ya? Sehat alhamdulillah. Udah lama kita gak ketemu Pak ya? Ada 35 tahun. 35 tahun Pak ya. Bukan setelah berdirinya negara kita. Aduh. Ini dari kantor nih Pak hari ini Pak? Ya betul. Dari kantor ya. Mohon maaf nih ganggu kesibukannya nih Pak. Siap. Ada beberapa hal Pak yang ingin saya tanyakan mengenai dinas PRKP. PRKP itu kepanjangan dari apa sih Pak? Perumahan rakyat. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Kawasan pemukiman. Kawasan pemukiman. Apa sih yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari PRKP ini Pak? Ya, pertama saya mungkin kenalkan dulu ya, di Perkim itu ada tiga bidang utama. Tiga bidang utama. Ya, dibantu oleh sekretariat satu. Satu itu tentang kawasan permukiman. Permukiman. Satu lagi adalah infrastruktur permukiman. Infrastruktur. Satu lagi perumahan. Perumahan. Jadi kalau lihat dari tiga bidang itu, ya, ya tugasnya itu ya nggak jauh-jauh. Ya. Ya, di kawasan strategis itu kita mengurusi gedung dan pertahanan bangunan lingkungan. Ya. Kemudian di kawasan permukiman kita mengurusi kawasan kumuh. Ya, ya ada 10 sampai 15. 10 sampai 15 hektar. Hektar. Luas juga ya. Luas. Ya, luas. Terus kemudian satu lagi perumahan. Perumahan. Nah, perumahan itu ya tadi itu ada yang penyediaan rumah bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah. Ya, terus kemudian tentang PSU, prasarana dan sarana utilitas umum. Kurang lebih sekitar itulah. Sekitar itu. Ya. Punya UPT enggak sih, Pak? UPTD gitu. UPT belum. Belum ya? Belum. 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 Tapi kita sedang mencobalah memudahkan pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita bangun. Contohnya misalkan di tempat lain, di sport center misalkan, nanti kita akan coba biarkanlah bidang yang bangun, nanti ya, yang pemeliharaan. Pemeliharaannya ada di UPT situ. Ya. Kalau nggak salah dulu itu kan sempat ada UPT KP3B Pak ya. Iya, iya. Itu sudah enggak ada sekarang. Sudah tidak ada sekarang. Jadi lingkungan KP3B sudah di take over dinas langsung sekarang. Sudah di dinas ya. Dinas langsung ya. Nah, Pak, ini kan PRKP itu kalau saya lihat tadi dari tiga bidang ini kan hampir seluruhnya mungkin bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oh, iya, ya. Bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apa sih target RPJMD? Targetnya di RPJMD yang dilaksanakan oleh dinas iya. Bapak. Sebetulnya target itu terus terang sudah banyak perubahan ya, Bapak, Kang Sami, Kang Dimas. Ya, kebetulan saya biasa dibilang Samin oleh Pak Kadis ini di balik namanya. Nggak apa-apa Pak Kadis, Samin juga nggak apa-apa. Samin ya. Jadi memang beberapa sudah berubah target-target itu, tetapi kalau secara keseluruhan kita hampir sudah mencapai 80% lah dari target-target kita. Yeah. Contoh misalkan di jalan di kawasan strategis provinsi, pembangunan bangunan gedung itu udah hampir semuanya tercapai. Yeah. Gedung-gedung sudah hampir semua terbangun, kemudian yang sport center juga progres sudah hampir 80% lebih. Itu harus selesai di 2022 ya. Yeah.
Kemudian untuk apa namanya rumah tidak layak huni juga alhamdulillah kita sudah membangun hampir lebih 1.900 lah ya. 1.900. Dari target kurang lebih 2.000. Seprovinsi ya. Seprovinsi Banten. Jadi untuk PSU. Untuk PSU ini juga alhamdulillah dari targetnya itu malah melebihi sekarang. Sudah melebihi. Sudah 1.000 lebih lah untuk PSU, 1.000 titik. 1.000 titik dari target? Ya, dari target hanya berapa waktu itu ya? 700 titik kalau tidak salah. Itu. Nah itu Pak, apa tadi Bapak mengatakan bahwa ada kawasan strategis. Kawasan strategis yang Bapak maksud itu apa aja sih yang dilaksanakan di PRKP? Jadi kawasan-kawasan strategis itu lebih kepada tematik, misalkan Banten Lama, misalkan. Banten Lama. Nah, itu kan kawasan strategis. Betul. Kemudian secara tematik di situ ada kawasan religinya. Religinya. Kemudian contohnya lagi sport center, itu kawasan juga sebenarnya sport center, bukan hanya gedungnya saja, ya, bukan hanya stadionnya stadion saja. Stadion yang lagi dibangun ini ya? Itu hanya salah satu. Ya. Itu kan ada lagi venue-venue yang lain yang akan dibangun nantinya. Sementara yang paling sekarang yang kita bangun yang utama dulu, ya, yang gedung utama. Tapi secara keseluruhan itu merupakan suatu kawasan. Nah kawasan itu juga strategis karena memang, dan tematik juga karena memang itu menyangkut dengan masalah sport, masalah olahraga. Olahraga, ya. Dan kalau kita gabungkan ke arah sebelah timur atau barat ya, ke barat, itu akan bersentuhan nanti dengan pendidikan Untirta. Oh iya, ya, secara kawasan itu. Ke sebelah sininya ya kita berdekatan dengan kawasan KP3B. Pusat pemerintahan ya. Kemudian kawasan-kawasan yang lainnya yang mungkin nanti secara tematis bisa kita bangun sesuai dengan tematiknya. Oh. Misalkan kawasan Caringin ya, prioritas Pak Gubernur di situ juga. Penjiarahan ya kalau itu ya? Ya, penjiarahan. Tempat penjiarah ya. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa Banten Lama nih, agak menarik Banten Lama, Pak. Progresnya sudah segimana? Udah final atau masih ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan? Kalau secara keseluruhan, Banten Lama sudah selesai. Okay. Tapi ada satu pembangunan lagi yang kita anggarkan di 2022, yaitu Banten Islamic Center. Banten ya, Islamic Center. Ya, itu untuk apa itu, Pak? Rencananya? Itu ada rumah tahfidz di sana. Rumah tahfidz. Ya. Semua kegiatan terkait dengan siar Islam nanti akan dipusatkan di situ. Nah, Pak, kalau saya melihat tadi Banten Lama, terus Sport Center itu program unggulan lah ya dari dinas PRKP mungkin. Ya. Selain itu ada lagi selain dua itu? Iya, ada sekarang sebetulnya yang langsung berhubungan dengan masyarakat itu pertama itu adalah penyediaan rumah bagi korban bencana. Nah, itu langsung kepada masyarakat. Tetapi sistemnya itu adalah stok ya. Jadi kita sih tidak berharap terjadi bencana gitu ya. Ya, sehingga walaupun kita siapkan stoknya, tapi harapan kita tidak terjadi bencana. Namun tetap kita harus persiapkan karena ini menyangkut kepada SPM kita menyediakan rumah bagi korban bencana. Jadi sudah kita siapkan ada 100 unit stoknya dan sudah kita salurkan juga ke beberapa lokasi yang memang dibutuhkan untuk bencana. Kemudian rumah-rumah darurat ya, rumah-rumah darurat itu rumah-rumah yang kategorinya sudah reot dan tidak layak mau rubuh gitu ya. Nah, kita bantu juga dengan penanganan rumah darurat. Ya. Kemudian kalau jalan ya, kita ingin lebih ke jalan lingkungan. Spesifikasi jalan lingkungan, Pak. Artinya lokasinya harus seperti apa? Apakah memang ada di desa atau ya, di permukiman-permukiman ya, warga atau apa? Pas segala itu. Yeah. Jadi lokasinya memang betul harus di pemukiman warga. Yeah. Harus ada kalau jalan yang tadi sifatnya menghubungkan satu desa dengan desa yang lain itu tidak termasuk bisa masuk itu kategorinya. Karena itu kan lintas itu mungkin secara hitung-hitungan itu menghubungkan dua desa yang akan menumbuhkan perekonomian dua desa itu. Yeah. Nah, kalau lingkungan ini lebih kepada pelayanan kepada masyarakat yang jalannya tadi becek ya, kemudian kita rapihkan, kita baguskan, itu atau di perumahan-perumahan atau juga nanti di kawasan-kawasan yang kita siapkan yang sudah masuk dalam SK kita. Jadi lingkungan itu bukan jalan yang besar, paling tinggi juga 3 meter lah.
lebarnya 3 meter. 3 meter lebarnya. Ya soalnya saya beberapa kali datang ke desa dan ini menjadi atensi bagi desa-desa, Pak, karena mau membutuhkan bantuan dari Pemprov ya. Dan saya lihat sangat signifikan, terutama kan jalan ini untuk perputaran ekonomi masyarakat sekitarnya juga gitu. Kalau jalannya rusak, ya kendaraannya cepat rusak juga, Pak. Betul. Nah tadi apa namanya yang Bapak sampaikan mengenai apa bantuan rumah untuk para korban bencana. Ini ada yang selalu menjadi tanya-tanya dari berbagai elemen masyarakat. Pernah juga sampai ada yang melakukan aksi dan sebagainya. Nah ini kaitan dengan kawasan yang terkena bencana di Cipanas itu, Pak. Nah itu gimana itu, Pak? Cipanas. Kalau tidak salah belum, mereka kan belum dapat bantuan. Ya. Jadi gini, ke Warung Banten ya. Cipanas, Cilograng ya. Cilograng, Ciberang. Ciberang ya. Ya. Jadi gini, kami ini sudah ada permohonan dari pihak Kabupaten Lebak ya untuk merelokasi. Kami sudah siapkan stoknya, tetapi karena sifatnya itu memindahkan masyarakat gitu ya, maka pertama Kabupaten Lebak harus menyiapkan dulu lahannya. Kalau kita bangun di tempat yang saat ini ada, itu justru malah membahayakan karena itu daerah yang sangat rawan sekali. Rawan. Sehingga kita prinsipnya kita akan bantu dengan kapasitas yang ada di kita saat ini. Tapi dengan jaminan lahan sudah ada oleh Kabupaten Lebak. Lahan dulu disiapkan dulu, nanti sudah siap lahannya, kita akan bantu pembangunannya itu rumahnya. Nah ini yang menarik, Pak, sekarang, Pak, mengenai stadion ini. Stadion ini kan anggarannya fantastis, hampir 1 triliun ya. 874. Per hari ini progres sudah berapa, Pak? Progres kurang lebih 80%. Target selesai, sebetulnya keinginan sih di bulan Desember pengen selesai semua. Tapi kemungkinan besar untuk pekerjaan yang sifatnya minor ya, nanti kita selesaikan sampai dengan bulan Maret. Insya Allah selesai di bulan Maret. Pak, kerjaan minor ini kan nggak berarti nggak hanya di musik ya? Ada kerjaan fisik juga minor ya? Oh iya, ada kerjaan minor ya. Ya benar-benar. Nah ini, apa stadion ini... Bapak yakin 2022 udah bisa digunakan lah ya? Insyaallah gedungnya selesai. Tentu saja kita butuh pemeliharaan terlebih dahulu. Kalau untuk digunakan bisa. Soalnya kan bisa. Kalau nggak salah rumputnya ini kan perlu pemeliharaan khusus, Pak ya? Betul. Sudah ada ya tim yang dilatih untuk pemeliharaan? Sudah ada. Nah pemanfaatannya, Pak? Ini pasti stadion kan tidak menjadi beban APBD nanti ke depannya. Tapi gimana pun juga harus bisa menghasilkan, malah untuk PAD lah ya. Nah apa strategi yang dilakukan oleh dinas, Pak? Persiapan ya. Pertama begini, fokus kita pertama adalah menyelesaikan terlebih dahulu stadion secara keseluruhan. Ada dua konsepsi. Pertama, ada yang menyarankan bahwa tidak hanya stadionnya saja yang akan dilakukan pemanfaatan, tetapi juga secara keseluruhan asetnya. Betul. Jadi tidak hanya stadionnya ya, tapi juga lahan-lahan yang lain. Dan itu juga tidak bisa sendiri-sendiri gitu ya. Kemarin ada arahan Pak Gubernur untuk bisa menyusun segera ya pemanfaatan aset kita, dan beberapa opsi sudah mencuat. Kita harus segera menyelesaikan kajian-kajian terkait aturannya bisa nanti di pihak ketiga kan. Karena kalau kita mengandalkan APBD kita mungkin tidak akan bisa terus memenuhi. Atau dibikin BUMD atau ada BLUD lah ya, kayak gitu ya. Betul, mungkin tahapannya UPT dulu ya, karena UPT nanti bisa nanti ke BLUD, nanti BLUD mungkin bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Atau mungkin langsung dikerjasamakan antara Pemprov dengan pihak ketiga langsung. Untuk pengelolaannya dan bisnisnya lah ya. Sekaligus di situ. Nah kalau misalkan di sana nanti stadion saja, nanti bisa lah bagaimana mengelola stadionnya. Terus mungkin berapa kapasitasnya, berapa yang bisa digali PAD dari situ. Kemudian untuk sentral bisnis distriknya, kemudian itu juga harus dikaji dulu, kira-kira berapa yang bisa dihasilkan. Intinya gini, bahwa kita membutuhkan terlebih dahulu kajian finansialnya.
Berarti kajiannya belum disusun? Sedang disusun kita ini. Nah, kalau misalkan kajian itu mengatakan bahwa pihak kita, oh ini bisa, ini cost recovery lah, bisa balik ya gitu ya, bisa ada investor yang masuk, kemudian setelah dihitung, ini ternyata bisa buat APBD-nya ada pemasukan dan buat investornya juga tidak rugi. Nah, itu harus kita cari dulu ahlinya, nanti kita mendapatkan informasi yang kredibel dari pihak yang punya apa tadi melakukan kajian itu, baru nanti kita bandingkan. Ya. Soalnya gitu. Kan kalau mengandalkan sepak bola saja, Pak. Iya. Ini kita Banten ini baru, kalau tidak salah baru punya Persita, dan Persita sudah punya kandang sendiri nih. Iya. Kan? Ya. Tapi memang perputaran di sepak bola Liga 1 sangat sangat bagus gitu perputaran bisnisnya. Tapi sejauh ini kan tidak hanya di liga. Iya. Gitu, tidak hanya di liga. Nah, yang sampai saat ini kajian yang sudah mengarah itu kemana, Pak? Itu salah satunya. Ya. Jadi memang kita usahakan agar nanti ada bisa lah dimasukkan ke dalam Liga 1 misalkan ya, sehingga di situ menjadi tempat pertandingan yang terdaftar di liga. Ya. Kemudian kita juga mungkin berpikir bagaimana kalau hanya mengandalkan dari sepak bola saja kan mungkin juga perlulah tambahan-tambahan lain, yang lain, ya. Misalkan perparkirannya, bagaimana mengelolanya, ya. Kemudian apa tuh namanya itu tenan-tenannya ya, kemudian ya pokoknya bagaimana aset-aset tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Pemprov lah. Itu kapasitas berapa sih, Pak, stadion tuh? Kapasitas 30.000 lebih. 30.000 ya? Iya. Wah, kalau penuh semua itu kalau ngambil 50.000 aja 1,5 miliar itu, Pak. Iya. Sekali itu. Sekali kan? Sekali. Kalau penuh semuanya penuh. Gitu kan. Makanya apa, bisnis plan. Jadi bisnis plan lah. Nah, bisnis plan-nya mungkin harus benar-benar mendalam ini, Pak, ya. Karena memang kan biaya perawatan rumput juga mahal kalau enggak salah itu. Mahal. Tidak hanya rumput sebetulnya, ketika apa digunakan pun pasti ada perawatan-perawatan yang lain gitu kan. Entah itu listriknya lah. Betul. Sebagainya lah, ada kerusakan ini sehingga memang harus benar-benar di apa dianalisa secara mendalam bisnis plan-nya gitu kan, Pak ya. Nah, ini Pak, apa tadi apa mengenai stadion ini akan rampung kan di mudah-mudahan di 2022 ini, Pak. Iya. 2022 ini. Nah, omong-omong kalau kata Pak Gu pengen ada Ronaldo jadi enggak ini kira-kira? Bagus tuh kalau jadi. Kalau jadi bagus, bagus ya. Itu. Bagus itu. Iya. Iya, ya padahal sama saya juga enggak apa-apa. Aduh. Nah, Pak Umi, ini nih mengenai apa? Infrastruktur lagi yang dilakukan oleh Dinas PRKP ya di Bapak nih. Dari apa mengenai Banten Lama? Mengenai Banten Lama ini PRKP ada nggak UPT atau belum ada kan UPT di sana? Nah, secara pengelolaan seperti apa sih, Pak? Ini juga yang sedang kita perdalam ya. Jadi itu ada kawasan situsnya ya, ada juga masjidnya. Dan rata-rata situs semua di situ. Situs semua. Nah, ini mungkin kita sekarang ini harus memperjelas delineasi kita, Pak Dimas. Yeah. Jadi bagaimana nanti peran provinsi dan bagaimana peran pemerintah Kota Serang, bagaimana pemerintah Kabupaten Serang berperan di situ. Karena secara pembangunan kita sudah selesai di sana. Nah, mungkin Perkim akan terus melakukan pemeliharaan di tempat-tempat yang memang sudah kita lakukan pembangunan. Yeah. Pertama untuk mencegah juga dari yang tadinya kumuh kemudian menjadi tertata, jangan sampai itu menjadi kumuh lagi. Oleh karena itu Perkim tetap memberikan komitmen untuk tetap menjaga itu. Ya, alhamdulillah itu juga sebuah komitmen Pak Gubernur untuk bisa terus memelihara Banten Lama biar tetap bagus. Nah, di satu sisi itu Perkim tugasnya, tetapi di sisi lain bahwa ada ada organisasi atau OPD yang lain yang juga seharusnya bisa terlibat di situ lebih intensif. Permasalahan kita di situ sebetulnya adalah perparkiran dan pedagang. Gitu ya, ya. Betul. Memang sebetulnya
kalau mereka diberikan tempat dan perpakaian itu diberikan tempat yang pas, maka secara keseluruhan Banten Lama akan lebih mudah dikelola. Kan gitu. Karena kalau saya lihat kan jadi ikon tersendiri lah Banten Lama itu kan. Kalau kembali kumuh, sayang juga sih Pak sebetulnya. Itu. Tapi memang kendalanya banyak Pak ya. Apa sih Pak yang kendala mendasar di sana? Kendala mendasar sebetulnya bagaimana mengubah masyarakat mindsetnya ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa. Yang tadinya buang sampah sembarangan, buang ini sembarangan dan sebagainya, parkir di mana aja, dagang di mana aja, akhirnya toh sebetulnya mereka bisa juga berubah. Awal dari situ kendalanya. Sebetulnya kalau kita koordinasikan dengan baik, insya Allah bisa terlaksana gitu ya. Terlaksana. Jadi sementara ini tetap pengelolaannya, pemeliharaannya ada di provinsi. Masih tetap provinsi. Tapi secara aset itu masih, di kota atau di provinsi? Kalau aset yang kita bangun ya punya kita. Oh, punya provinsi. Punya kita. Aset yang sudah kita bangun di situ aset punya kita. Kalau gitu. Karena di situ ada satu lagi kan apa? Cagar budaya Pak ya? Cagar budaya ya. Cagar budaya di situ ya. Enggak bertentangan dengan mereka ya? Tidak, malah justru pada saat kita rapat dengan beberapa OPD dan termasuk dalamnya dari cagar budaya, mereka justru sedang mengupayakan agar Banten Lama itu menjadi salah satu cagar budaya Provinsi Banten. Itu adanya di Dinas Pendidikan ya. Ya kalau Perkim kan hanya membangun, tapi masalah status dan sebagainya nanti di Dinas Pendidikan di BPCB. Nah, cuman saya sempat diprotes Pak dulu kalau ngomong Banten Lama ini. Katanya harusnya kawasan Kesultanan Banten. Nah, itu namanya sudah begitu sekarang, kawasan Kesultanan Banten, atau tetap masih, kalau masyarakat luas di luar Indonesia kenalnya Banten Lama. Di luar Indonesia, di luar Banten. Di luar Banten ya. Banyak yang jarah-jarah kemana Banten Lama. Lama ya. Itu dipatenkan nggak nama itu? Enggak ya? Kita masih pakai nama Banten Lama. Masih Banten Lama aja ya. Gitu. Baik Pak Kadis, ini makin menarik ini ngobrol-ngobrolnya dengan Pak Omi ini. Dan apa? Tapi ini yang terakhir Pak. Yang terakhir adalah apa yang diharapkan dari Perkim untuk masyarakat, baik penerima bantuan ataupun penikmat wisata ziarah terutama. Apa yang menjadi pesan untuk Bapak? Ya, saya pertama ingin ya agar apa yang sudah kita bangun itu dipelihara ya, dipelihara, dijaga jangan sampai apa yang sudah kita berikan itu tidak dipelihara dan kemudian tidak disyukuri. Contoh jalan lingkungan yang tadinya dari becek menjadi tidak becek, menjadi rapi, menjadi bagus, alhamdulillah dipelihara kemudian ya. Kemudian juga rumah-rumah yang sudah kita bangunkan tolong dipelihara, terus kemudian jangan dijual, ya itu bantuan dari kita. Kemudian juga tadi banyak apa yang sudah kita lakukan di lapangan itu, tentu saja bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ya bukan hanya tanggung jawab Perkim, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama, karena apa yang kita bangun juga dari masyarakat juga awalnya. Ya, itu aja mungkin. Baik, terima kasih Pak Kadis. Sebenarnya masih banyak nih pengen ngobrol. Siap. Dengan Pak Kadis, tapi nanti kita cari waktu yang tepat lagi kalau Pak Kadis nggak sibuk lagi nih. Siap. Sahabat Banten Podcast, sebelum kita akhiri perbincangan ini, Pak Omi ini spesialis jago main gitar. Jadi kita dengarkan, saya nyanyi, beliau yang main gitar. Pokoknya Pak Omi ini memang multi talent. Dia seni juga bisa gitu. Terutama minimal untuk menghibur saya. Begitu ya Pak Omi ya. Kita dengarkan Pak Omi main gitar. Cinta yang tulus di dalam hatiku tak bersemi karenamu.
hati yang suram kini tiada lagi, tak bersinar karenamu. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Terima kasih sahabat Banten Podcast. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.